yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Keren-keren. Mau nyelamatin Benny. Makanya kakak jangan keseruan, seru banget tau gak ngajak-ngajak. Gue mau nanggepin Benny lagi joget gue kok. Maksudnya kok pogo itu kan seka gitu maksud gue. Tapi lucu banget, seru banget tuh Bang Cuma. Seru banget. Gila. Seru banget loh jatuh, seru banget. Nah seru, udah dengerin lagunya, ngeliat kakak jatuh, Benny salah joget, seru lah. Kita udah kehadiran Mas. Siapa Mas namanya? Mas siapa? Lufias. Mas keren banget. Lufias. Mas ini alat apa Mas namanya Mas? Iya Mas. DJ pipa. Oh. Ini buatan sendiri? Iya. Kok bisa tiba-tiba ada, wah gue mau bikin gini ya DJ pipa. Terus, tapi bisa dari mana itunya? Asalnya dari, kok pengen dari pipa? Lihat di YouTube. Oh ada di YouTube. Ada, tapi yuk, orang. Kita daripada gini kita berdiri-berdiri aja yuk. Iya, duduk sini. Duduk. Oh, ini emang pukulannya model paha ayam gini ya? Salah dong. Iya kayak paha ayam, kayak paha kentung. Pantesan sendal di masjid pada hilang. Jadi ini alatnya buat mukul ininya? Nah ya. Harus pas di tengahnya? Harus pas. Ini tuh do-re-mi apa? Terus tau do-re-mi-nya dari mana? Dari Budi. Ini C, C, D, E, F, ini A, F, G. Coba. Oh. Ini C? C. Terus? C. E. Ini G? D. Oh ini D? D. Ini E. Ini E, ini G? F. F. C. Oh. Bukan Peter Pan dong, bukan Peter Pan. Viva Vida, Ricky Martin. Duduk Mas Lufias. Kalau mukul, aku mau tanya Mas, kalau mukul kayak gini emang harus pakai sendal jepit? Enggak juga. Bahannya? Juga. Kita enaknya pakai mukul. Oh, kenapa pilih pakai sendal jepit? Nah kan karet. Lebih tentu. Lebih dapat. Iya, karena mukulnya pakai bakiak capek kalau mukulnya pakai bakiak. Lebih melehoi kali ya? Bukan melehoi bakiak. Ah, gua mau nyebut perak lagi. Tapi ini... Mas, iya, mas. Silakan terus saja biar saya nggak ngomong, Mas. Mau nanya. Ini panjang pipanya berarti mengikuti nadanya. Iya. Oh, dapat pipanya dari mana? Serah dia dong. Nanya Pak Surya, jangan digituin dong. Pipanya nggak nyolong. Iya. Beli. Ini pipanya khusus? Oh, pipa harus ada... FNC biasa pipa. Stainless? Enggak, ini cuman disemprot. Aku kira harus stainless. Pipa stainless ya. Stainless pipanya. Pipa stainless. Itu ini kayak... lu kata wastafel pipanya stainless. Biar anti karet pipanya. Ben, tanya Ben. Mau nanya. Ben. Berarti dari pertama bikin sampai bikin lagu sendiri atau cover-cover lagu orang lain? Bikin lagu sendiri. Bikin lagu sendiri juga? Ada. Oh. Ben mau nanya apa? Iya, nanya. Kita udah berapa lama main kayak ginian, Mas? Setahun lebih. Setahun lebih, udah setahun. Oh. Udah kemana-mana aja di Indonesia. Iya, udah. Keluar negeri juga. Ben, numpang nyuci di sini aja nih, Pak. Numpang nyuci. Iya, Ben, ini mau nanya apa? Nanya. Ya. Pertama kali tuh dari mana inspirasinya bisa kok kepikiran pipa? Udah dijawab tadi, lihat di YouTube. Susah payah mau nanya, pertanyaan tidak kualiti. Tapi pernah gak kan menghasilkan ide nih kayak gini? Terus ada niatan gak kayak mau jual beli pipa? Mungkin ada orang yang mau pesen kayak gini terus masnya menyediakan gitu? Belum.
Belum. Kenapa? Kan bisa bermanfaat. Jadi bisnis loh Mas ini. Mm-mm. Ya mungkin kedepannya. Kedepannya. Oh. Mas jawabnya singkat-singkat banget. Apa mau kita kasih pilihan ganda? Enggak. Mas tuh ini udah berapa lama sih main? Kan udah tadi udah, setahun. Ya. Setahun. Ya. Tapi mau nyobain nggak main? Coba sini. Coba lagu lu dong. Aha, gitu dong begitu. Aha. Suaranya kalau yang main cewek beda. Aha. Oh, beda. Tuh. Oh iya. Aha. Tuh, kan? Aha. Si kenal nada. Aha. Emang gak ada yang nyambung, chord apa juga sama suara lu. Kok? Mas, ini cara bersihin pipanya gimana? Nah, ini pertanyaannya bagus. Iya, pertanyaannya bagus, Pak. Pertanyaan yang sangat tidak terpikirkan oleh yang lain. Iya, cara bersihinnya pakai alkohol dan cotton bud dikit-dikit gitu. Lama hari. Iya. Pernah berkolaborasi sama siapa, Mas Pen? Pernah berkolaborasi sama alat musik apa, Mas? Ini kan drum udah nih, satu band tadi. Belum pernah. Atau pengen punya cita-cita? Bikin MIDI. Bikin MIDI. Apa itu MIDI? Ya MIDI sing. MIDI. Oh, sing apa, Mas? Sing MIDI. Oh, buat ringtone HP itu ya? Ah. Oh. Tuh bener. Oh. Ringtone HP. Oh, iya, Mas itu kondi. Aku tuh kau Malang, Mbak. Wah. Iki. Patang likur wis-wisan. Apa, Pak? Apa tadi? Patang likur. Patang likur 24 apa maksudnya? Patang likur artinya 24. Iya. Iya. Pat likur. Tapi punya cita-cita enggak mau kolaborasi sama siapa gitu, Utut Adianto atau siapa? Utut Adianto pemain catur. Emang enggak boleh, dia lagi main catur diiringin gitu enggak boleh, Pak Surya. Gak boleh, kan catur tuh butuh konsentrasi. Ya siapa tahu tuh bikin konsen gitu. Bab, lu mau coba mainin gak, Beb? Coba. Mas, ajar no. Sekarang mau ngobrol, Mas. Mas. Ini saya mau bawa pulang. Tuh. Kok gitu doang? Sangat musikalis. Oh gitu. Pak, capek. Pak. Apa, Ben? Saya disuruh kesal biar izin keangkringan, Pak. Oh, mau kesal, saya kesal. Ada motivasi lu. Itu kan cara aku bikin kakak kesel. Jasang. jangan kalau kakak jangan keluar. Nih. Terus, Mas. Ah, ya udah deh. Ya tapi dia enggak keluar. Mas. Tadi mau nanya apa, lupa dicolok-colok. Dicolok-colok. Nih, kita akan bermain, ada challenge yang menebak pertanyaan mengenai lagu dan jawabannya akan dimainkan sama perkusi Paralon sama Homeman juga. Sama Sebulan Band. Oh. Oke? Terus, karena pesertanya cuma dua, ini agak kurang. Kita akan panggil bintang tamu kita, Jovita. Jovita. Pertanyaan yang kalian harus jawab karena berkaitan dengan lagu. Kalau bisa kalian langsung nyanyikan lagunya. Misalkan contoh pertanyaannya adalah, siapakah nama ponakan Donald Bebek yang ada lagunya? Gepetto. Sebentar, sampai situ dulu. Apa? Pinocchio. Oh, iya, sama bukan. Quick. Ya. Trio quick. Apa sih? Cuma ada dua yang ada lagunya. Yang ada lagunya cuma ada dua. Trio quick. Salah. Quick. Enggak tahu, sumpah. Jawabannya adalah kuak dan quick. Iya, kuakuiku sangat mengingini kamu. Oke, gitu. Ada yang ngerti nggak? Ngerti nggak? Pinocchio itu pamannya Gepetto, bukan Donald Bebek. Oh, Gober, bukan Gepetto, iya benar. Pertanyaan pertama dari Ica nih, sulit banget nih. Kangguru apa yang dangdut? Kangguru. Bukan dicengkokin lah. Gampang kalau kayak gitu. Tikus apa yang dangdut ya? Tikus. Kangguru apa yang dangdut? Jawabannya Sebulan Band. Kangguru yang ini apa namanya?
mainnya? Piano. Iya tahu, cuman piano kan itu kan. Piano. Iya. Kagum. Gak tahu. Pertanyaan kedua. Poinnya akar 12. Waduh. Nasi apakah yang bikin kangen? Nasi. Nasihat orang tua. Salah. Ada lagunya. Ada lagunya. Buat apa gue datengin band sama perkusi? Nasi sendiri. Masak sendiri. Oh iya, salah ya? Iya, salah. Jawabannya, sebelum band, sikat. When I see your face. Vocabulary musik lo harus banyak. Iya, susah banget nih. Gak bisa. Iya. Orang bikin permainan yang lain aja. Kambing apa yang suka India? Lagu India. Apa yang suka lagu India? Kambing hotahe. Enggak, itu jauh. Too far, beyond limit. Bukan. Kambing jaya. Kambing apa ya? Aduh. Apa? Kambing. Apa ini? Apalagi Jovita belum lahir ini lagunya. Kambing sun. Sikat, cepat main jawabannya. Kambing kusing, kambing gem, ye hai re re karam. Kambing kusing, kambing gem. Kambing kusing, kambing gem. Kambing kusing. Ini bener kan? Betul. Gak tau, Kak. Yang ada filmnya juga yang main Kareena Kapoor. Belum lahir, gak tahu. Ya sebelumnya Kareena Spidol. Lagi. Ikan apa yang bisa bikin baper? Ikan. Ikan. I can. Ikan Fauzi. I can't stop loving you. Hah? I can't stop loving jawabannya. You. Jawabannya. I can't stop. Lagi kondangan, lagi makan sup. Padahal aku ngarang loh, Kak. Hah? Ngarang aku. Karena ngarang poinnya hanya 10. Ah, jadi harusnya gak usah jujur. Soal yang kelima. Jovita, ayo semangat yuk. Kayak udah pas lah. Ya, tapi gak apa-apa, tugas kamu bukan jawab. Tugas kamu cantik aja di sini. Kak. Lirik lagu Si Lawan Siapa yang dilakukan sebelum tidur. Makin susah aja si Ica nih kalau ngasih soal. Apa? Iya, sumpah. Lirik lagu Si Lawan Siapa yang dilakukan sebelum tidur. Sebelum tidur? Nina Bobo. Lirik lagu Si Lawan Siapa Nina Bobo. Cuci kaki. Jawabannya. Cuci kaki saja diriku. Bila itu bisa berubah. Oke, kita akan menelpon orang di luar sana untuk mendapatkan gitar dari gue ya. Yang ditantangkan langsung oleh Mas ini. Bisa. Capek-capek gue bawa gitar dari rumah. Dia yang ternyata. Baik, kita akan langsung angkat teleponnya. Halo. Halo. Dengan siapa ini? Christian di Jakarta. Christian di Jakarta. Christian passwordnya. Ini gitarnya Christian. Oke. Okay. Passwordnya Christian. Betul. Passwordnya. Passwordnya. Gitu. Iya, karena hari ini ceria. Jadi passwordnya. Baik. Tahu cara bermainnya? Hah? Main gitar tau, maksudnya? Tahu, oke. Okay. Pertanyaannya adalah, kulit apakah yang pernah dinyanyikan oleh Raisa? Kulit bilang. Jawabannya sebelah band. Kulit bilang. Christian, kamu berhasil mendapatkan gitar saya yang semata wayang ini. Ini dia. Akan ditanda tangan langsung oleh kameramen net ya. Bang. Sih. Apa, Pe? Mungkin. Belum bisa, Pe. Agak ada.
Gak bisa. Enggol, coba. Coba. Kagak bisa juga, Pak. Beli yang bener apa beli pulpen? Ini Mang. Ditekan, ditekan. Suruh tangan tangan. Oh. Eh, tangan tangan kameramennya ya. Mana ada TV lain yang tangan tangan kameramen? Nah, tangan tangan ini akan ditangan tangan kita semua. Selamat buat kamu, nanti kita akan balik lagi di malam-malam. Jangan, jangan.